juga ya? Iya, soalnya kita habis udah gitu. Beli ke sini bukannya jam berapa nih, Pak? Dari jam 4 sampai jam sampai habis ya kita ya. Jam 4 sore sampai habis ya. Iya. Kalau teman-teman mau beli via ini, GoFood, Grab udah bisa belum? Bisa. Kita udah ada bisa. Di Grab sama GoFood. Oke, siap. Shopee juga ada. Shopee Food juga ada ya? Ada. Mantap, udah lengkap semua nih, ya. Iya. Jadi ini Senin sampai Minggu buka terus. Kita tutup, kita ada pemberitahuan di akun Instagram kita. Nah, kalau Instagramnya itu apa namanya? Kalau si Pontianak Po Anton. Kalau si Pontianak Po Anton ya? Oh iya. Siap. Nah, kalau mau tahu buka atau enggak, sebelum pergi ke sini, cek aja dulu situ, Pak ya. Iya, benar. Oke, jadi lebih aman daripada di sini tiba-tiba tutup, Pak ya. Iya. Ini yang adonan pandan ya, Pak ya? Iya, benar. Ini pertama kali ini ada kaloci dengan 3 varian rasa nih, Bu ya. Iya. Biasanya itu kalau kayak pandan aja atau enggak yang original aja enggak ya? Iya. Udah berapa lama nih kok jualan ini, Bu? Jualan di sini kok. Setengah tahun lebih ya. Udah setengah tahun lebih ya. Boleh kok kasih tahu kok alamatnya di mana nih, kok? Jalan Putih Jalan Ante. Ya. Samping Gang Rupa 1 nomor R6 di sini. Nomor R6 ya. Iya. Dari 3 varian rasa nih kok yang paling sering dibeli rasa apa biasanya?
favorit sih. Favorit ya. Tiga-tiganya ya. Iya. Cuma terkadang selera lah ya, kembali ke selera ya, juga. Selera masing-masing aja. Iya. Kalau itu kopinya itu tergantung selera. Kalau orangnya mau ya kita kasih ya. Tambahkan. Kalau enggak juga enggak apa-apa ya. Iya. Akhirnya. Kalau boleh tahu kok satu hari biasanya bisa habis berapa porsi kok? Untuk ini kalau sih. Enggak tentu ya Mas ya. Ini enggak jualan ya. Rata-rata per berapa itu? Rata-rata per porsi ya? Enggak pernah ngitung juga ya? Iya, soalnya okay, kita ya. Habis enggak gitu. Jadi hujan ini opsi lah gue ya. Iya. Kalau mau dikasih, kalau enggak juga enggak apa-apa ya. Tapi kalau untuk menghindari kokonya memang begini. Ada hujannya, udah lengkap sama hujannya gue ya. Iya. Oke. Terima kasih banyak nih kok dari Pintar Liput ya. Semoga usahanya makin laris-laris. Terima kasih.